belum. Ya guys, kita lagi paham guys. Woi, what's up? Apa tu? Blok. Bang, mangga asam manis. Bukan. Ya go make me do my mind. Up in here. Eh, mangga. Ini blok. Kita tak flight. Kemana kita? Sekarang kita nak pergi Gambang. Untuk kita nak support adik-adik AMD kita untuk piala Supermog. Yang paling penting ada future bapik situ. PSG punya academy ada kat situ. Ada? Tu mission kita. Oh, kita selfie lah. Selfie. Nanti 10 tahun lagi dah tahu dah famous. Okay, gerak lo. Hello, what's up guys? Sekarang ni saya berlintas langsung. Bukan, kita baru sampai sekarang ni di ada tu lihat nampak. Zoom sikit. Okey. Kita sempat pada hari untuk Piala Supermog yang memang kita nak tengok future star 2022. So ramai player-player kelab-kelab daripada luar, ada tak silap aku 17 akademi luar negara, ada daripada PSG, Jepun, Korea, Slovakia, macam-macam lah. Thailand dan tim Malaysia, ada 3 tim daripada Malaysia. Akademi Mata Dari sendiri, NFDP dan juga sekolah Terengganu tu apa? Sekolah Ibrahim Fikri. So itu yang special aku nak tahu pasal sekolah tu. Dia belakang. Aku bukan apa, sebab sebelum ni kalau kita berpeluang tengok tournament macam ni kan, star-star yang belum dikenali kita dah dapat tengok dulu. Manalah tahu ada Mbappe baru, ada Aubameyang baru. The next Arif Aiman kat sini kita tak tahu. So ini future-future star untuk dunia, bukan Malaysia saja, untuk dunia. So aku excited, ni kita dah sampai. Hari ni dah hari kedua sebenarnya. Kita lewat sehari, tapi tak apa, kita akan stay kat sini sampai habis final day nanti. So kau boleh tunggu, macam-macam kita ada. Ada Piala Malaysia juga kat sini, kita akan buat banyak pelbagai content untuk anda. So nak tengok ke aku nak ni matilah PSG. Hey! Pulang! Tidak, 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 tidak.
Dia je kat Reddit. Tak ingat tu. Dia. Ini. Bilang ni. Pas score last minute. Tapi kempen apa dah? Belum lagi. Satu je. Kecil. Kecil. Boleh.